Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan online match menggunakan squad full silver ball ya. Teman-teman semua, kita lihat squad kita ini teman-teman semua, tapi kita lihat lawan kita. Woo, black ball semua teman-teman semua. Ada POTW juga dan juga tentunya satu gold ball kipernya teman-teman semua. Tapi anjay, Adriannya bangkit. Gua enggak bawa cadangan kiper. Siap-siap ngapas anjay, gila. Adrian pada kondisi normal aja kadang-kadang blunder loh. Ini kondisinya turun, ya Allah. Oke, gak apa-apa teman-teman semua. Siapakah pemenangnya? Penasaran? Yuk kita lihat full videonya. Oke, di-share kalau sudah di stadion utama Gelora Bung Karno terjadi pertandingan antara Open Sharing Channel dan juga Ural teman-teman semua. Dan tentunya di sini Open Sharing Channel menggunakan full squad silver ball teman-teman semua. Sementara si Ural ini dia menggunakan full squad black ball teman-teman semua. Silver ball bisa apa? Kita lihat nanti teman-teman semua. Oke, laju saja di sana. Bagaimana langsung saja integrasi langsung saja diberikan kepada Eden. Boom, ya ampun, ya ampun, gila. Gol cepat dari Eden teman-teman semua. Nampaknya lawan Open Sharing Channel ini meremehkan Open Sharing Channel teman-teman semua, karena mungkin melihat squad Open Sharing Channel itu silver ball teman-teman semua, jadi kayaknya tadi nggak dikejar deh teman-teman semua. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman semua, at least ketika kamu bermain teman-teman semua, kamu tidak boleh meremehkan siapapun lawan kamu teman-teman semua. Walaupun squadnya lebih jelek daripada kamu, walaupun ratingnya lebih bawah dari kamu teman-teman semua, kamu tetap harus respect teman-teman semua dengan bermain serius teman-teman semua. Karena memang orang-orang main PES ini bukan ingin mencari menang sih sebenarnya intinya teman-teman semua, pengen senengnya aja sih teman-teman semua. At least percuma aja menang tapi dengan cara-cara yang aneh teman-teman semua. Open Sharing Channel merasa gimana ya, kalaupun menang tapi nggak puas diri teman-teman semua. Tapi kalau kita permainannya bagus teman-teman semua, walaupun kalah teman-teman semua, walaupun hatinya gedek karena dibantai teman-teman semua, tapi puas. Kenapa? Karena di situ kita bisa lihat kemampuan kita teman-teman semua, apakah kita bagus atau jelek, ataukah lawan kita ini caranya kayak gimana. Wajay, lu kampret. Astagfirullahaladzim, gak kuat anjir bek kanan Open Sharing Channel ngelawan si Griezmann. Gila, kalah body ballnya anjay tadi, padahal itu bola enak itu kalau sama LB Open Sharing Channel. Siapa namanya, si Mazrun Murun ya ngerana anjing poho deui aing ya. Pokok nama etalah bek kanan Open Sharing Channel tadi kalah body sama si Griezmann teman-teman semua, sehingga bolanya didapat sama Griezmann, kemudian langsung umpan manis manjam pesona kepada si Nukamret. Oke, teman-teman semua, lanjut saja, kita harus fokus ke pertahanan kita teman-teman. Pasti di lambung ini mah teman-teman semua, soalnya dia punya si Lukang Pret. Adrian manis manjam pesona prima donna. Oke, lanjut saja teman-teman semua, diberikan kepada Ebi Schicher. Oke, lanjut saja. Wow, oke, lanjut saja, diberikan kepada Malen kembali, manis manjam pesona prima donna. Anjay, gila, gak kuat lawan Maguire. Ya ampun. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Kayaknya kita harus menghindari kontak fisik teman-teman semua dengan bermain manis manja pesona passing-passing, dan juga passingnya kita harus sambil lari ya teman-teman semua. Soalnya kalau nggak sambil terobos lari, ini kalau misalkan passingnya pendek-pendek, itu kemungkinan besar akan diadu bodinya. Nah, kalau diadu body udah pasti kalah lah teman-teman semua. Kasusnya tadi kayak pas di body si sama si Maguire teman-teman semua, nggak kuat banget teman-teman semua. Padahal itu baru bodian yang pertama, belum pepet-pepet dan teman-teman semua. Oke, lanjut saja teman-teman semua, kita akan mencoba. Mantap sekali slidingannya, bangke. Ya Allah, wasit. Padahal itu slidingan bersih loh sebenarnya teman-teman semua. Tapi ya tidak apa-apalah teman-teman semua ya. Masih keunggulan 1-1. Wow, Rudy Gross teman-teman semua. Nah, ini salah satu pemain yang unik teman-teman semua, karena dia gaya permainan wajay bro Jopik. Untung Adrian yang gak kerasukan Karius. Sekarang dia kerasukan siapa yang kipernya? Kerasukan Mendy. Karena Mendy anjay pas apa semifinal lawan Real Madrid, gila kerasukan Mendy. Gak kerasukan, emang itu Mendy teman-teman semua, seperti itu ya. Oke, nampaknya lawan Open Sharing Channel selalu menggunakan umpan lambung karena penyerang utamanya si Lukampret teman-teman semua. Oke, di sana ada Eder, langsung saya diberikan kepada Malen kembali. Di sana Eder lari sendirian. Gak kuat. Center backnya Deli sama Maguire teman-teman semua, duet manis manjam pesona. Oke, berhasil dipotong oleh Nurman. Oke, lanjut saja kepada Malen. Oke, di sana Eder lari sendirian. Kita sedikit manis manja, apa soal prima donna? Ulalalala, luar biasa, manis manja.
teman-teman semua. Seperti itulah teman-teman semua menghadapi back yang bodybuildnya gede, teman-teman semua. Kita mainkan kecepatan kita, teman-teman semua, untuk menghadapi back yang bodybuildnya gede, teman-teman semua. Karena kalau main body, udah pasti kalah, teman-teman semua. Silver ball lawan black ball, anjay. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Kita akan lebih berkonsentrasi kembali, teman-teman semua. Nampaknya kita harus ngeganti si Abyssal pakai si Chalov, teman-teman semua, karena agak kurang bekerja si Azrul gitu, teman-teman semua. Oke, lanjut saja, keras-keras mainnya si Lukampret, bangke. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Kita akan mengawali penyerangan kita, teman-teman semua, menggunakan si Chalov ya, yang baru aja masuk, teman-teman semua, masuk di sayap kiri kita, Demiral. Oke, agak tenang sedikit, teman-teman semua. Kita pancing karena pertahanannya cukup rapat sekali, teman-teman semua. Manis manja pesona, di sana ada Chalov kembali, di sana ada Kral. Oke, diberikan kepada Chalov kembali, lanjut saja, manis manja pesona, prima dona, di sana ada Mane, lanjut saja diberikan kepada Eder. Ya ampun, telat masuk si Edernya, anjay. Ini kayaknya si Eder gaya permainannya apa ini, kok dia telat masuk, anjay. Mungkin karena dia silver ball lah, teman-teman semua. Anda tidak bisa mengharapkan sesuatu yang sangat luar biasa dari silver ball, teman-teman semua. Karena kalau misalkan iconic moment ataupun misalkan pemain sorotan, ratingnya itu bisa ke 96, 97 sampai 100, teman-teman semua. Offensive warnanya bagus, jadi sangat kecil kemungkinan untuk telat. Nah, ini silver ball, teman-teman semua. Jadi agak dimaklum lah kalau misalkan agak telat sedikit di sana. Manis manja pesona, langsung saja. Boom, manis manja pesona. Prima dona, kipernya lumayan. Oke, lanjut saja, kita tipu sedikit. Apakah dia akan kepancing? Lanjut saja, diberikan manis manja pesona. Ya ampun, ya ampun. Tendangan salto, balik Bandung. Aduh, saking Surabaya. Ya ampun, gila-gila tendangan balik Bandung ke Surabaya, re. Manis manja pesona, prima dona. Malen, gila. Silver ball, ya iso salto, re. Manis manja mempesona prima dona. Tidak hanya black ball saja yang bisa salto, teman-teman semua. Silver ball pun bisa mainan salto. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Lukampret, ya Allah. Untung tendangannya tidak seimbang ya, teman-teman semua. Untung sempat diganggu dulu sama center back open sharing channel, sehingga si Lukampretnya itu tidak seimbang, teman-teman semua. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Kita tetap akan online sih, teman-teman semua, karena pertahanan terbaik adalah menyerang, teman-teman semua. Walaupun kita squadnya kalah, tapi kita selalu ofensif, teman-teman semua ya. Karena oke, di sana ada Faso yang diberikan bola. Ditutup langsung sama si Maguire, teman-teman semua. Oke, gila-gila bek kanan gua langsung telat mundur, teman-teman semua. Bahaya ini. Oke, di sana ada Norman kembali, diberikan kepada Eder. Di sana ada Fosen yang langsung saja boom. Ya ampun. Tendangannya keras sih, tapi akurasinya ya. Oke, sekarang kita akan masukin si Shaqiri ya, teman-teman semua, ngegantiin si siapa tadi ya? Mane ya, teman-teman semua. Siapa namanya? Lupa lagi, teman-teman semua, yang tadi salto pokoknya, karena staminanya udah habis, anjay. Anda tidak bisa terlalu berharap banyak staminanya silver ball, teman-teman semua ya. Gila. Ini mainannya black ball, tendangan jarak jauh aja udah keras-keras, anjay, tendangannya. Apalagi jarak dekat, untung kipernya Adrian yang sedang tidak kerasukan Karius, teman-teman semua. Oke, lanjut saja. Lama sekali corner Anda. Saya kira mau diumpan kayak gimana, ternyata ngampas juga umpannya. Yang utama itu skill, teman-teman semua ya, bukan pemain, teman-teman semua. At least pemain memang sangat membantu, teman-teman semua, tapi itu hanya penunjang aja, teman-teman semua. Tapi intinya di kita yang memainkannya, teman-teman semua. Selama kita bisa memilih pemain yang cocok dengan gaya permainan kita, formasi yang cocok dengan gaya permainan kita, pemain yang cocok dengan formasi yang kita gunakan, teman-teman semua, itu pasti akan manis manja pesona, teman-teman semua. Dari mulai memilih formasi masih, teman-teman semua, kamu pilihnya menurut open sharing channel, jangan dari rating, teman-teman semua, tapi pilih
pilihlah dari gaya permainan terlebih dahulu teman-teman semua, karena percuma rating gede tapi kalau gaya permainannya itu tidak cocok dengan formasi yang kamu gunakan teman-teman semua. Di sini Open Sharing Channel menggunakan silver ball tapi mainnya bisa menguasai bola, bisa main barbar teman-teman semua, padahal menghadapi black ball teman-teman semua yang jauh tingkatannya dari silver gold ball ke black ball, beda 2 tingkat teman-teman semua. Tapi Open Sharing Channel bisa menguasai pertandingan karena memang menggunakan atau membangun formasinya itu sesuai dengan gaya permainan Open Sharing Channel. Dan juga saya pikir rating tidak terlalu penting, yang penting itu gaya permainan pemainnya cocok dengan formasi kamu, seperti itu. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan. Terima kasih telah menonton, sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Dari salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.